Aktivitas kesehariannya insya Allah adalah sebagai berikut: mengusulkan struktur kepengurusan DPC yang baru serta mempersiapkan persyaratan administrasi untuk verifikasi partai politik yang telah selesai dilaksanakan sejak tanggal 1 sampai dengan 6 yang lalu. Bersih sebesar, maka untuk menjaga dan merawatnya saya harus mempersiapkan bahan pelumas berupa oli Mediterran S40 guna memperlancar ondur deal kerja partai yang didukung oleh bahan bakar deslite 18 kecamatan dan 194 pengurus di tingkat ranting atau negeri, desa dan kelurahan serta 271 dusun di tingkat pengurus di tingkat anak ranting atau dusun. Partai mempersiapkan agenda ini, kita bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-77 tahun 2022 kemarin. Partai Demokrat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Di hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-21 ini, oleh Ketua Umum Mas Ahaye mengeluarkan instruksi kepada 34 DPD dan 514 kabupaten DPC di seluruh Indonesia untuk sebagai pemegang kedaulatan. Momentum ini Partai Demokrat menyelenggarakan turnamen volleyball Ahaye Cup sama ibadah dan telah dilombakan dan dilaksanakan. Selanjutnya, pada tanggal 3 November nanti, Kabupaten Maluku Tengah akan merayakan hari ulang tahun Kota Masohi yang ke-65. Adalah bagian dari sejarah perjalanan bangsa dan daerah, karena bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah periode 2017-2022 tanggal 8 September tahun 2022 kemarin. Dilakukan pelantikan karakter Bupati oleh Bapak Gubernur Maluku agar tidak ada kekosongan jabatan dalam pemerintahan. Namun apa mau dikata, karena sampai dengan hari ini kita belum mengetahui kapan karakter Bupati akan dilantik. Sehingga pada kesempatan ini kami Partai Demokrat menghimbau kepada masyarakat bahwa sebagai warga negara yang baik, kita berdoa semoga dalam waktu dekat pemerintah melalui Bapak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK karakter Bupati Maluku Tengah untuk selanjutnya dilantik, dilakukan pelantikan oleh Bapak Gubernur. Bapak Dandim Forum Forkopimda, Bapak Ibu undangan hadirin sekalian yang saya hormati. Kursi di DPRD atau satu fraksi utuh dan terbagi pada 4 komisi. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Maluku Tengah
karena selama 21 tahun Partai Demokrat belum maksimal memperjuangkan hak-hak masyarakat. Sebagai ketua, saya meminta laporan dari anggota fraksi yang berada pada tiap komisi yang dapat saya uraikan sebagai berikut. Masalah hukum dan pemerintahan, masyarakat wajib hukumnya tahu bahwa tapal batas itu menyengsarakan sebagian saudara kita yang ada di perbatasan. Diurus dari lebih dari 10 tahun memakan waktu, tenaga dan biaya, tapi tidak pernah selesai. Bahkan keputusan MK adalah keputusan tertinggi, tapi keputusan Permendagri bisa mengalahkannya. Mudah-mudahan KTP Bupati segera menyelesaikannya agar masyarakat pada tempat tersebut bisa mendapat hak-haknya dan menyalurkan hak politiknya secara jujur dan adil. Menyangkut ASN di Maluku Tengah, Badan Kepangkatan dan Jabatan atau Baperjakat mestinya bekerja tanpa intervensi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin atau pimpinan OPD yang betul-betul berkualitas dan mau bekerja untuk rakyat. Kami mohon maaf, kulil hak walau tanah murah, walaupun pedis kami harus sampaikan, karena kami tidak benci siapa-siapa. Ini karena kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Monopoli jabatan dan proyek, mudah-mudahan karakter bupati harus melihat ini semua, karena akibat daripada monopoli jabatan dan proyek, ekonomi di Maluku Tengah khususnya pasar Binaya Masoi tidak jalan sama sekali. Kalau ini kami dianggap memfitnah, maka silakan hadirkan PPATK untuk menelusuri seluruh proses transaksi keuangan. Kasus hukum yang melanda ASN, Raja Negeri, Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa ini menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme pengawasan internal sangat buruk. Masyarakat jumlah penduduk Maluku Tengah hanya kurang lebih 438 ribu jiwa. Tapi bertahun-tahun masyarakat mau dapat KTP sangat sulit. Entah alatnya model bagaimana. Saya punya layar monitor di rumah sudah dari tahun 2006. 16 tahun dia masih baik, tapi rata-rata di OPD hampir yang saya amati tiap tahun belanja, tiap tahun juga dia rusak. Ini pemborosan. KTP tidak bisa dapat bantuan. Akhirnya dipaksakan KTP dan KK yang muncul di daerah. Mengapa? Banyak keluarga yang melaksanakan pernikahan, tapi sayang mereka sudah membayar ke petugas baik di Salam maupun Sarane, sampai ada yang sudah bercucu buku nikahnya tidak datang. Akhirnya mau paksa bikin KTP seperti yang saya sampaikan tadi, yang keluar adalah nik daerah, tidak bisa dapat bantuan melalui dana pusat. Maluku Tengah ini ratusan ASN pensiun per tahun dari semua elemen kelembagaan. Apakah pemerintah daerah selama ini pernah berpikir penggantinya siapa? Demokrat menyadari kalau luas wilayah Kabupaten Maluku Tengah saat ini masih kurang lebih 175 ribu kilometer persegi dengan luas wilayah darat kurang lebih 11.550 koma sekian dan lautnya kurang lebih 164 ribu koma sekian, didiami oleh 438 ribu jiwa pada 186 negeri, 6 kelurahan dan 271 dusun. Terhampar dari Ulahan sampai di Elpa Putih, dari Warasiwa sampai di Ternate, Hatu, Putar, Kesuli, Lease dan Banda. Pemimpin harusnya mampu menguasai pola hidup dan karakteristik setiap masyarakat pada semua daerahnya. Sebab itu, luasnya masih banyak dengan 26 buah pulau. 6 berpenghuni, 10 di utara Pulau Seram, Pulau Pombok, Pulau Menunggang, Pulau Mulanga, yang lainnya berpenghuni. Sampaikan di atas bahwa ekonomi tidak berputar karena monopoli. Mohon maaf, ini yang dirubah. BBM naik,
yang korban adalah konsumen terutama rakyat kecil. Sekarang mereka mau melaut tapi tidak dapat ikan. Sementara bapak dan ibu, kita yang anggota DPR saya mau beli minyak di slide sudah takut. Itu fakta, bukan fitnah. Apalagi kapal cepat. Binaan mobilnya kalau ada yang hadir, bicarakan dengan kartekar bupati. Saya bikin perbandingan, Namlea Ambon sebelum harga BBM naik, itu 4 jam perjalanan, tapi tiket ekonomi hanya 93.000. Sementara Amaitulew itu hanya hampir 2 jam, tapi tiket kapalnya 117.000. Soal infrastruktur, batang tubuh APBD untuk menilai, kita melakukan studi banding pada daerah tertentu, dia tidak butuh kantor mewah, tapi pendapatan per kapita itu menjadi targetnya. Semoga ini menjadi bahan dan koreksi untuk kita semua. Gedung DPRD 36 miliar, siapa yang setujui? Minta kalau ada dari, mohon nanti diteruskan teman-teman yang ada dari OPD, kita tidak saling menjegal di sini. Jalan Lingkar Tamilo itu satu-satunya ruas jalan untuk menyelamatkan masyarakat Seram bagian timur dan Maluku Tengah. Tarut yang saya kerjakan itu sudah lebih dari 10 tahun. Mohon bantuan untuk bisa dilihat laporannya lewat Balai Sungai dan Balai Jalan, karena itu hanya satu-satunya pilihan jalan. Bidang kesejahteraan rakyat atau di Komisi 4, pendidikan di Maluku Tengah mendapat bantuan dana dari pusat itu ratusan miliar, tapi saat ini mutu pendidikan di Maluku Tengah itu nomor 9 dari 11 kabupaten kota, hampir nomor terakhir dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Sekolah di Maluku Tengah ada 527.000. Kalau estimasi rata-rata guru 9 orang, mestinya kita punya guru hampir 5.000. Sekarang yang ada karena banyak pensiun, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Honor-honor yang ada pun tidak pernah diperbaiki untuk dibayar pakai APBD. Daun itu harus untuk itu dulu, jangan untuk bangunan lain dulu. Cuman karena saya tidak jadi bupati. Kesehatan apalagi ketika saya terpilih menjadi anggota DPR sudah masuk. Karena areal itu hanya 1 meter 20 cm sudah dapat air. Oleh sebab itu, pondasinya harus hingga naik 25 cm dari trotoar jalan protokol. Tapi sayangnya ada yang dibangun dalam kolam. Kembali kepada konsultan perencanaan, siapa punya itu? Cari tahu. Bisnis dengan rakyat. Kalau jenak orang sakit sudah meninggal, tidak usah bayarlah, kasihan. Om, peralatan nanti semua dari pusat. Tapi apa mau dikata? Inilah hasil pilihan rakyat. OPD tiap tahun itu sudah dipatok dari Bapeda. Tinggal OPD ikut anggaran yang ada. Lalu bicara refocusing anggaran sejak 2019, tapi begitu banyak pembelian kendaraan roda 4 dan 2 serta barang-barang mewah. Terus ya kita mau bicara refocusing pun apa ini? Banyak ASN nakes yang bekerja itu sampai sekarang belum dibayar. Kita tanya retorika dan alibi cukup banyak. Oke lah, you boleh selamat di hukum dunia, tapi hukum Tuhan itu tidak akan bisa selamat. Layak bupati. Kita tiap tahun untuk bantuan program keluarga harapan ada kurang lebih 236 miliar. Saya selalu meminta agar bantuan pusat melalui untuk pendidikan dan kesehatan serta sosial mestinya diperdakan untuk kita kawal sama-sama, tapi begitulah. Saya tidak bisa jawab apa-apa, saya kembalikan kepada rakyat. Pula dengan hasil terakhir itu soal pelelangan pada ULB. Kan perintah itu, perusahaan itu dia mau salah, mau benar, apa yang dititipkan itu harus dijalankan. Apakah ini yang namanya keadilan? Kembali lagi kepada masyarakat Maluku Tengah. Lintas sektoral ujung-ujung untuk kepentingan rakyat. Kabupaten Maluku Tengah per tahun itu antara 1,6, 1,7 sampai 1,8 terakhir perhitungan. Didapatkan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Desain perencanaan dan eksekusi anggaran ada pada eksekutif.
diusulkan ke legislatif untuk dibahas dan ditetapkan. Syarat dan tahapan pembahasan cukup jelas sesuai regulasi. Namun faktanya 1,7 triliun ini rupiah ini dibahas dengan waktu hanya kurang dari 10 hari. Pemerintah mulai dari struktur tertinggi Bapak Presiden hingga terendah pada tingkat kepala dusun dan ketua RT yang sangat mengetahui kondisi kehidupan sehari-hari warganya, yang selalu dilaporkan secara bertahap melalui baik lisan maupun tertulis sampai pada musrembang dengan harapan untuk perbaikan di tahun berikut, walaupun mereka bekerja 90% karena pengabdian dengan pendapatan ala kadarnya. Namun Kabupaten Maluku Tengah saat ini termiskin ketiga dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Petani dan nelayan dalam menatap masa depan, mereka selalu meminta, berdoa dan berharap pemerintah menyiapkan pasar, kepastian harga dan jaminan asuransi khusus tanaman yang masih dibutuhkan oleh pihak perusahaan dengan jumlah besar melalui kerjasama, dan bila dilakukan maka pasti masyarakat akan menikmati hasilnya, sekaligus menjawab janji-janji politik di saat berkampanye di lapangan usaha dan lapangan kerja. Ternyata semua janji itu kayak rokok bermerek di Samsu. Janjinya manis, nyatanya palsu. Maka atas nama pengurus, kader, konstituen dan simpatisan Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tengah, bahwa negara memagari dirinya dengan begitu banyak aturan hingga perda dan pernet, akan tetapi kebocoran selalu kita dapati setiap saat dan ada di mana-mana. Kepada pimpinan OPD hingga pimpinan unit yang paling bawah yang mengelola keuangan secara langsung agar sedapat mungkin menghindari indikasi pelanggaran yang berisiko hukum. Dan berharap dengan hadirnya Kartekar Bupati, semoga masyarakat miskin yang selalu jadi korban dari sebuah kebijakan tidak lagi kita temukan di masa yang akan datang. Saya instruksikan kepada anggota fraksi agar mengamati, mencatat dan menguasai seluruh penggunaan anggaran tiap OPD pada mitra komisi dengan kode nomor rekening dan harus dimiliki agar menjadi dasar laporan, kata akhir fraksi. Kami dari Partai Demokrat yakin dan percaya dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dalam kesehariannya selalu diuji imannya melalui berbagai bencana. Semoga semua kejadian ini membuat kita selalu introspeksi diri, baik sebagai pemimpin maupun sebagai masyarakat, untuk diambil hikmahnya. Oleh sebab itu, dalam menghadapi pemilu tahun 2024, baik legislatif dan pilpres, serta pemilu kada serentak nanti, kami memohon dengan sangat hormat kepada satu, Bapak Bupati Maluku Tengah selaku koordinator di Kabupaten, Forum Forkopimda, OKP, para calon anggota legislatif tahun 2024, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh tokoh elemen kelembagaan di daerah ini, terkhusus KPU selaku penyelenggara, Bawaslu pada semua tingkatan sebagai pengawas pemilu, dan pihak keamanan, bahwa apabila ada oknum caleg atau partai tertentu yang dengan sengaja atau mencoba merubah hasil pemilu melalui penyelenggara atau pengawas dapat dibuktikan, maka harus dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami Partai Demokrat yakin dan percaya pada pemilu tahun 2024 nanti, KPU selaku penyelenggara insya Allah akan menunggu di pelabuhan partai mana yang berlabuh di dermaga lebih dulu. Masyarakat juga wajib tahu bahwa syarat parlementer sok 4% perolehan suara untuk provinsi dan kabupaten kota saat ini pada pemilu 2024 nanti, karena parpol harus meraih suara minimal 2 kursi. Tak baru bisa masuk ke parlemen, kalau tidak maka suaranya dinyatakan hangus. Dan kita belum tahu berapa partai yang akan lolos sebagai peserta pemilu. Bila estimasi yang lolos itu 20 partai, maka 800 calon anggota legislatif akan merebut 40 kursi. 760 akan tidak lolos ke sana. Bahwa kulil hak walau karena murah, saya ulangi, saran dan kritik
masukan, koreksi hampir di semua rapat saya ungkap, baik lisan maupun tertulis. Namun tidak ada yang didengar, ibarat saya tinggal di hutan rimba. Maka saya mohon masyarakat jangan terlalu cepat heran dan gampang kagum soal janji dan penampilan. Emas pasti kuning, tapi apa semua yang kuning pasti emas? Ciptaannya Ari Wibowo yang judulnya Madu di Tangan Kananmu, Racun di Tangan Kirimu, itu milih tidak susah karena alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Tapi ini racun bermerek madu. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap insan pers dan rekan-rekan media yang selama ini memberikan ruang pemberitaan kepada kami. Secara pribadi, saya menyampaikan apresiasi, penghargaan dan yang setinggi-tingginya atas kesetiaan, loyalitas, soliditas, kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dari pengurus, seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat sampai ke tingkat ranting dan anak ranting, bahwa kedekatan besar di kelopak mata tidak nampak. Dan setiap memimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Saya minta maaf di hadapan Bapak Dandim dan yang mewakili Pak Kejari, saya ulangi bahwa ketiga sosok anak bangsa pemimpin pada instansinya, yang pertama Bapak Jenderal Besar kita Jenderal Sudirman, ketika melaksanakan apel pasukan setelah selesai dari gerilya untuk mengusulkan pernyataan Kapolri kelima kita Bapak Jenderal Hugeng Imam Santoso bahwa menjadi orang penting itu baik, tapi terpenting itu menjadi orang baik. Bapak Haji Baharudin Dopa SHMH selaku Kejaksaan Agung, ketika rapat dengan Komisi Hukum DPR RI, beliau menyatakan, ada videonya, bahwa dalam menegakkan kebenaran dan keadilan itu karena Allah, bukan karena Gus Dur, bukan karena Ketua DPR, walaupun itu terhadap dirimu sendiri. Kalau dikoreksi keluarga maupun teman, baik via telepon atau di medsos, agar setiap rapat saya harus menjaga emosi dan tensi pembicaraan. Saya sadari betul kalau soal itu, karena saya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saya punya alasan bahwa sejak menjadi wakil rakyat di parlemen dan berhadapan dengan eksekutif yang seperti yang saya rasakan, kalau penyampaian hanya cukup dengan argumen, pasti saya ada jalan. Maka saya harus bangkit untuk membela daripada rakyat selalu tertindas. Dari semua uraian singkat di atas, pada akhirnya Partai Demokrat menyampaikan bahwa suka dan tidak suka, senang atau tidak senang, kalau saat ini sebagian besar masyarakat Maluku Tengah merasa lega, akhirnya merasa lega karena pesawat Boeing 737-900ER yang mereka tumpangi pada sebuah penerbangan jarak jauh memakan waktu 20 jam dengan kecepatan pesawat 850 km per jam dengan ketinggian jelajah 39.000 kaki di atas permukaan laut tanpa transit melintasi cuaca yang sangat buruk, bahkan pesawat mengalami turbulensi karena awan cumulonimbus dalam penerbangan yang paling berbahaya di dunia. Dan akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pilot diberi hidayah dan mampu mengendalikan pesawat, bahkan melakukan pendaratan dengan sempurna di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Mari kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Doa dan harapan semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dapat merangkul semua elemen kelembagaan dan kelompok masyarakat untuk mencairkan kebekuan atau gunung es yang selama ini menghambat hubungan pemimpin dan warganya. Rakyat menanti langkah dan kebijakan Kartekar Bupati. Akhir kata, salah bisa diperbaiki, gagal bisa diulangi, jatuh bisa bangun, tapi jangan sampai menyerah. Demi rakyat, Demokrat peduli dan beri solusi. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tengah, Haji Jailani Tumakola. Penutup, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Terakhir, melalui pesan Bapak Proklamator kita, Bung Karno,
saat berpidato bahwa beri aku 1000 pemuda akan kujabut semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari beta selaku ketua DPC Partai Demokrat bahwa saudaraku, ikhlaskan suaramu kepada Demokrat di Maluku Tengah. Niscaya akan lahir 3 anak balita sebagai kabupaten baru. Dirgahayu Partai Demokrat yang ke-21. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Hadirin yang kami hormati, demikian pidato politik Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Haji Jailani Tumenggora. Selanjutnya berkenan untuk berada di meja tumpeng untuk sama-sama Yeah.